Presiden Vladimir Putin dilaporkan mengerahkan pasukan Rusia dan senjata-senjata tempur di perbatasan Rusia dengan Korea Utara. Media Moskow menyebut pengerahan pasukan itu karena muncul kekhawatiran perang akan segera terjadi di semenanjung Korea. Senjata-senjata tempur Rusia diangkut dengan kereta api ke wilayah perbatasan darat Rusia dengan korut yang panjangnya sekitar 11 mil. Langkah Rusia ini juga sebagai antisipasi jika terjadi eksodus warga korut ketika perang benar-benar terjadi. Kereta-kereta api yang syarat dengan peralatan militer yang bergerak ke arah wilayah Primorsk melalui Khabarovsk telah diketahui oleh penduduk setempat, tulis media Rusia, Prima Media Ru, dalam laporannya yang dikutip Jumat, 21 April 2017. Seorang veteran militer Rusia, Stanislav Sinich, juga menjadi saksi mata lalu lintas peralatan tempur Rusia ke wilayah perbatasan di dekat Korut. Pergerakan peralatan militer dengan transportasi yang berbeda ke wilayah selatan terpantau di wilayah Primorsk selama seminggu terakhir ini. Meski demikian, juru bicara militer Rusia Alexander Gordeyev menolak untuk memberikan alasan yang tepat terkait pengerahan pasukan dan peralatan tempur tersebut. Thank you.
Tokyo, media Jepang memberitakan Cina dan Rusia telah mengirimkan kapal mata-mata untuk membayangi armada kapal perang Amerika Serikat di perairan Korea Utara. Pengiriman armada kapal perang AS dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan akibat ambisi nuklir Pyongyang. Cina dan Rusia telah mengirim kapal intelijen dari angkatan laut mereka untuk mengejar USS Carl Vinson, tulis The Yomiuri Shimbun, mengutip beberapa sumber pemerintah Jepang seperti dikutip dari Telegraph, Selasa, 18 April 2017. Keberadaan kapal tersebut untuk memperkuat aktivitas peringatan dan pengawasan di perairan dan udara di seluruh wilayah. Diberitakan sebelumnya, Cina telah meminta bantuan Rusia untuk mencegah perang di Semenanjung Korea pada pekan lalu. Permintaan itu didasari tumbuhnya kekhawatiran di Cina atas usaha-usaha Presiden AS Donald Trump untuk menghadapi program nuklir dan senjata korut. Klaim dapat melumpuhkan seluruh angkatan laut Amerika Serikat dalam satu gerakan dengan menggunakan gangguan sinyal elektronik. Teknik Rusia ini dijuluki sebagai bom elektronik. Klaim Rusia ini muncul dari kantor berita yang dikelola negara, Vesti. Media berbahasa Rusia itu melaporkan bahwa teknologi bom elektronik Moskow dapat membuat pesawat, kapal dan rudal musuh menjadi tidak berguna. Hari ini, pasukan Russian Electronic Warfare kami dapat mendeteksi dan menetralisir target mulai dari sistem kapal dan radar hingga satelit, tulis media Moskow tersebut yang dilansir Fox News, semalam, 19 April 2017. Klaim itu telah dibuktikan pada tahun lalu ketika satu pesawat tempur Rusia terbang beberapa kali mengelilingi kapal perang AS, Donald Cook, di Laut Hitam. Pesawat yang dilengkapi teknologi pelumpuh sinyal elektronik itu berhasil melumpuhkan sistem kapal perang AS hingga tidak berdaya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Rusia mampu menciptakan kantung jamming elektronik di atas basis mereka yang membuat gerakan pasukan Russian Electronic Warfare tak terlihat di layar radar musuh. Laporan ini juga sinkron dengan pengakuan Jenderal Frank Gorenc dari militer AS. Senjata elektronik Rusia benar-benar melumpuhkan fungsi peralatan elektronik Amerika yang terpasang pada rudal, pesawat terbang, dan kapal. Bridgewing level. Below the bridge wing.